Oke, saat ini saya sedang berada di latar belakang ini, masih di Pelabuhan Majene. Di belakang ini nampak pemandangan yang elok. Ini adalah Tanjung Rangas, adalah perkampungan khusus nelayan, Kelurahan Rangas. Jadi dia satu kampung di sana, kemudian di tempat saya berdiri sekarang adalah Kelurahan Totoli, atau tepatnya di lingkungan Pasarang Selatan. Jadi pelabuhan ini sangat membantu aktivitas masyarakat yang akan menuju ke Kalimantan Selatan atau tepatnya di Kota Baru dan juga pulau-pulau yang ada di sekitar Kalimantan Selatan. Keindahan di Majene ini nampak bisa dibayangkan. Hari-hari pemandangan. Sekarang ini cuaca terik, namun sedikit mendung berarak. Dan bisa memberikan sedikit angin segar dengan adanya semilir dari pelabuhan, ya, dari laut sekitar saya. Kemudian di belakang saya itu nampak adalah kampus TAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Karena di Majene ini adalah pusat pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat yang menjadi ikon bagi pelajar-pelajar. Jadi banyak mahasiswa di sini dari berbagai daerah, Makassar, dari Bugis juga, dari Kalimantan malah, dari Papua, dari bahkan dari Tanah Jawa. Karena di sini ada Universitas Sulawesi Barat atau Unsulbar, ada juga kampus Sekolah Tinggi Kesehatan, dan juga ada STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam. Jadi sahabat YouTube, kalau kita jalan-jalan ke Majene, tidak saja perbukitan kita lihat, tapi juga adalah sepanjang mata memandang laut terbentang luas, dan kita bisa memancing ke pelabuhan sana, sangat luar biasa ya, indah. Jadi jangan lupa kalau dari Makassar mau menuju Mamuju atau misalnya sampai ke Palu, Gorontalo, Manado, bisa kita istirahat sejenak masuk ke pelabuhan ini untuk foto-foto selfie atau misalnya membawa ransum bekal untuk makan. Kita bisa jeda sedikit istirahat untuk minum makan ya. Nah, ini di pelabuhan indah. Apalagi kalau sore, termasuk kalau pagi itu matahari pagi, fajar menyingsing luar biasa. Nah, di sini kalau hari libur biasa Sabtu Minggu banyak pemancing-pemancing yang melakukan wisata ya, memancing. Ada juga yang membawa keluarganya, ada juga pemuda-pemudi ya. Bahkan kalau PNS hari libur itu misalnya Sabtu, kalau hari Minggu itu biasa dia mancing di sini. Nah, banyak juga beragam ikan. Nah, kalau kita lihat di belakang itu pegunungan ya. Sebenarnya bukan pegunungan, perbukitan. Itu yang saya tunjuk itu. Itu adalah perbukitan namanya Simbang. Dia berada di wilayah Kecamatan Pambuang. Kalau di sini Kecamatan Banggai. Nah, kalau ini di luar ini pas itu adalah jalan Trans Sulawesi yang bisa mengarah ke Sulawesi Tengah sampai Palu sampai Gorontalo, Manado. Nah, ini jalan satu-satunya akses Trans Sulawesi yang ada di Sulawesi Barat sampai ke Sulawesi, ke Makassar ya, menuju ke Majene. Kemudian perbukitan-perbukitan itu ditumbuhi banyak pepohonan pohon kelapa. Nah, itu perbukitan di sana kita tunjuk tadi itu adadalah Galupara atau Simpang. Nah, ini kan dia memutar ini teluk, memutar, dan kita bisa naik di sana, maka bisa memandang laut yang begitu indah dan sangat mempesona. Nah, kalau sore hari biasa banyak masyarakat datang berwisata ke sini untuk setidaknya melepas penat ya, kerja. Ada juga yang melakukan membawa ransum makan sambil foto-foto selfie. Nah, jangan lupa ya, jalan-jalan ke Majene, karena di Majene sangat banyak pemandangan yang nampak indah. Kalau misalnya kalau di kota Majene, kecamatan
tepatnya di Banggai itu ada pantai, ada juga taman kota, disingkat Tako. Pas itu di kota ya, itu banyak kuliner ya, kalau sore sudah jam 4 mulai sampai malam. Di situ juga ada dermaga, ada juga pemancing. Kemudian kalau di Banggai Timur, tak jauh dari kota itu, ada juga namanya Pantai Dato. Nah, itu sangat indah itu. Ada tebing, ada apa. Itu kalau kita mengarah ke sana ya. Kemudian juga ada Pantai Barane. Di sana itu luar biasa juga pemandangan. Kemudian kalau ke arah ke Mamuju atau mau ke arah Trans Sulawesi Tengah, Manado ya, Gorontalo Manado, itu kita sepanjang jalan itu disuguhi pemandangan pantai dan juga perbukitan di sebelah kanan. Pohon-pohon, berbagai pohon banyak ya, terutama pohon kelapa. Nah, di sana kalau di Pambuang itu ada yang disebut Pantai Rewata. Di situ ada tebing, ada juga pantai sepanjang jalan. Kemudian melewati Kecamatan Sendana itu dikenal dengan kuliner ikan terbang, atau istilahnya kalau lokal di Sulawesi, khususnya di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, itu dikenal dengan ikan tuntung. Nah, kulinernya itu banyak sekali sepanjang jalan. Ada juga kalau di Pambuang air kelapa ya, kalau meminum es kelapa ya, dan berbagai jenis lauk pauk, ikan bakar misalnya, mau juga buras ya, apa itu semacam dari pres ketan seperti gogos itu istilahnya kalau di sini. Ya jangan lupa ya, jalan-jalan ke Majene untuk melakukan perjalanan wisata pelisiran mata memandang. Udah. Oke, sampai di sini kita pertemuannya, nanti kita sambung. Terima kasih.